Bro, di video kali ini kita bakalan ngelepas ini Kickstarter dan bakalan kita drop pakai ini nih. Ini drop punya R15 atau M-King ya. Ini ori ori Yamaha. Ini kodenya, ini nama partnya Pluk 54C1. Jadi di sini ntar kita bakalan copot Kickstarter punya fiction ini, nanti kita pasang drop di sini. Jadi kita nggak bakalan pakai Kickstarter lagi. Oke, ini tinggal kita bongkar dulu, baru kita pasang ini. Oke. Dan setelah semua dibongkar, kita tinggal nyopot Kickstarternya nih, gigi starternya tinggal kita lepas, cabut. Terus udah kita pasang itu. Ini cara melepasnya tuh begini nih. Nah. Udah. Gini doang. Sekarang tinggal kita lepas seal yang ini, terus kita pasang drop yang ini nih. Jadi kita bongkar sealnya dulu. Sealnya udah berhasil dilepas, tinggal kita bersihkan dulu sisa-sisa olinya. Kita buka, kita pasang ini. Nah, seperti ini dia tampak setelah dipasang dropnya. Ini belum tak lem, tapi lebih bagus kalau kita lem dulu ini. Oke, tripod. Oke, tripod backstore.
berhasil setelah dilem, dan tinggal kita pasang lagi ke motornya. Sekarang kita tinggal pemasangan. Setelah semua terpasang, untuk penampakannya tinggal pengisian oli. Ini penampakan hasil akhirnya setelah starternya dilepas dan dipasang dop. Ini adalah bak kopling NVL. Sekarang udah mirip bak kopling R15 V2 ya. Cuman tinggal copot kickstarter, pasang dop, udah tampilannya udah keren begini. Oke, bila ada yang perlu ditanyakan, silakan tulis-tulis di kolom komentar, dan jangan lupa like dan subscribe ya.